Sementara itu, Perdana Menteri menyampaikan sumbangan 50 naskah Al-Quran cetakan khas dan terjemahan dalam bahasa Sepanyol kepada komuniti Islam Peru. Sumbangan ini disampaikan pada sesi pertemuan antara Datuk Sri Anwar dengan Persatuan Islam Peru diketuai Presidennya Murad Hamida. Antara yang dibincangkan dalam pertemuan selama 30 minit ini termasuk soal pembangunan umat Islam di Peru. Persatuan itu turut memuji usaha Malaysia yang sentiasa dihadapan dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestin dan Lubnan yang ditindas rejim Zionis Israel.